Lingga di sana. Lingga dan sudah melakukan crossing. Ramusi, bola berhenti. Cantik hari saja kali ini bola Andy Barusi dan ada juga di sana. Lagi-lagi mampu di belakang masuk ke depan langsung. Lingga nomor 11, Yudi nomor 12, Alfarizi nomor 27, Paraji nomor 8, Deden nomor 23, Rozi nomor 6, Asrori nomor 5, Intunggu Kubu. Kampanye yang tiga babak pertama. Tapi persaingan dipimpin oleh AW2 Rizal Kewandian. Penuh persaingan Khairul Nalwar. Kembali ke tengah lapangan. Yang mencoba dari luar, masih ada dua lipan, masih mendatar maksudnya. Bola kali ini juga oleh Garin, Pladarek sih, masih kita lihat. Masih dicuri saja oleh Liawi, kita lihat Liawi di sana, harus selamat bertengkakan Liawi. 30 cm di atas, ini tergawang dari Panji Loboy. Kita lihat, masih Midawan, Raden Sukma, Lolo Andraya mencoba kali ini. Dan apa terjadi pemirsa? Untuk para penonton ya, untuk kuat mungkin ya, tapi di luar garis yang sudah ditentukan, jangan sampai rasis, artinya menunjuk-nunjuk para pemain. Silakan kita Sastro angkat sudah jauh, namun kandas pada Indra Deden, berikan kepada Alfarizi, maju Alfarizi. Alfarizi dikawal oleh Kobul dan bola kali ini dikuasai oleh Liawi. Liawi mencoba turun, membantu lini pertahanan. Liawi dikawal oleh dua sisi pemain, Rozi dan kali ini Kobul. Apa terjadi pemirsa, pelanggaran apanya dilakukan oleh nomor 6 dari Kubu Pelabaran. Merupakan free kick, sudah melakukan sebuah ancang. Yogi akan langsung ke mulut gawang atau akan memberikan kepada rekannya. Kita nantikan, tentunya saksikan. Inilah Yogi dan sudah melakukan tembakan, melakukan saja di sana, di saja. Dan kali ini gol langsung Arturo berikan kepada Lingga. Kita lihat serangan balik dari Kubu Seladara, terlepas dia sektor kanan di sana. Masih Lingga, kuota satu dia terlepas di sana, umpan ke tengah berikan kepada Rozi, namun di selain itu kebetulan di Nadi. Dan Yogi pelanggaran dilakukan oleh Rozi terhadap Yogi. Lingga maksudnya, Lingga ke Bapak Yudi di sana. Yudi silakan Pak, jangan sampai masuk. Dua gol dicetak oleh Yudi nomor 12 sehingga mampu menutup kedudukan menjadi 1-0 bagi keunggulan sementara Lolan Raya. Mohon maaf ya, bagi keunggulan Selat. Langsung menutup Panji Loboy. Umpan tari namun kandas, masih terlihat. Berikan kepada nomor 23 Deden, kapten tim, masih Deden mengasih bola. Deden umpan terobosan, kita lihat Yudi di sana. Yudi namun masih lemah. Yudi sehingga mampu diamankan oleh Eko. Tentu Lolohan Raya mencoba di sektor tengah, mulai beria Midawan, baik sekali juga Midawan. Dua di sana terlepas Midawan, langsung ke mulut gawang maksudnya Midawan. Terlalu menusuk. Inilah Midawan langsung ke mulut gawang dari Panji Loboy. Panji Loboy hingga sektor kanan, Pladara mencoba menekan, dibawa oleh Midawan kerjasamanya dengan Deden. Masih Deden, satu dia, kita lihat Lingga di sana. Lingga dan sudah melakukan sebuah crossing. Itu saja pemirsa informasi wasit pergantian nomor 44. Ya nampaknya namun Liawi jeruk makan jeruk, nampaknya Liawi bola umpan terobosan para yang ditunggu baik sekali. Yudi hampir saja Yudi diselamatkan oleh Sastro dan bola kali ini di tadi
Sukma dari rekan crossing ya. Yau yang dituju masih kita lihat Indra banyak sudah pelanggaran lakukan. Sedangkan pagar betul atau keambilkan ke rekannya Yogi nomor 28. Yogi dan Sastra Nafas sama Ibu Stempak langsung menunggang. Spektakuler dari kubu lawan. Amankan dulu bagi BKD atau panitia yang bagian keamanan diamankan dulu di belakang gawang nomor 24. Ya silakan bagi penonton jangan sampai beranjak dari tempat duduknya ya, silakan di sana ada sudah yang menyelesaikannya. Ya penonton ya, silakan duduk di tempatnya. Ada tim pengaman yang akan mengamankan. Ya silakan bagi pemain silakan tetap berada di lapangan. Dan sekali lagi bagi para penonton jangan beranjak dari tempat. Ya kembali para biru melakukan sebuah tembakan namun mampu diamankan oleh Eko Suprianto. Kembali ke tengah lapangan. Kubu Seladara mencoba angkar buta kepada Lingga. Lingga di kolori tadi, Lingga umpan berikan kepada Deden di sana. Masih kita lihat mampu diamankan lagi dalam Astro. Berikan kepada Kubu di sana, berbahaya pemirsa. Sudah menunggu itu pertanda bahwa kita bawa pertama telah usai di mana skor sementara 1-1. Bapak Kadir sudah mulai Ginadi melakukan sebuah sepakan jarak jauh namun masih Farabi. Farabi kita lihat Farabi sudah melakukan sembakan langsung ke gawang dan menutup saja pemirsa. Dia akan cukup keras para bancang-ancang dan sudah melakukan sembakan melakukan sajanya di sana. Yawi yang dituju dia di sana panjang lalu saya dapat berbahaya masih bisa diamankan saja. Dan bola kali tekanan serangan balik Alfarizi terlepasnya di sana berikan kepada Yudi di sana. Yudi dan Yudi terlepas dari Yudi berbahaya pemirsa. Kali ini Yudi kandas lagi sama nomor 23 Yudi. Yudi berikan kepada jual perisangan masih kalian lihat di sana sektor kanan di kali oleh Rozi masih lihat umpan crossing berikan kepada Lali Zainal. Sedangkan pagar betis keluar raya 1, 2, 3, 4 pemain. Alfarizi sudah melakukan lancang-lancang. Alfarizi inilah Alfarizi dan sudah melakukan tembakan dan sudah melakukan kita lihat mampu diamankan oleh Eko Suprianto. Kita lihat meluan raya mania itu Ritadi tambah saja bola dan bola kali ini halo saja lo Yawi, bagi kita lihat Agus di sana laluan raya, berikan kepada rekannya, Raden Sukma maksudnya. Farabi mencoba turun, menjemput bola, Yogi heading kecil, berikan kepada Yawi, masih Yawi, kontrol Yawi, berikan kepada Kobul, Kobul, masih Kobul, juga kata Lorozi dan Farabi sekarang. Sudah terjadi, Farabi, kita lihat raya berada pada masa lebaran membuat euforia para penonton cukup baik terperangkap offset Yudi. Indra
Sandra dan sudah melakukan sebuah tembakan para bidang di sini. Para bidang hampir saja Sastro di sana cukup melakukan. Hinadi kuyungkan air, angkat bola ke depan. Raden Sigma, Rosie lebih cepat. Dan Bunta, hampir saja Bunta. Bunta, wingback kanan sudah melakukan sebuah ancang-ancang. Bunta. Bunta, dan inilah Bunta sudah melakukan sebuah tembakan sama yang dituju. Masih kita lihat akan terjadi. Menyelamatkan, mengamankan lawan gawangnya dan sekutu. Seperti Sastro sudah melakukan ancang-ancang dan sudah melakukan tembakan. Langsung kembali gawang Sastro, Panji Lobo. Dan cukup baik tentraman dari Panji Lobo. Panji Lobo. Crossing Hudi yang dituju, masihlah para di sana, masih para di terlepas dari para di bagi para penonton ya, agar cepat ya penonton. Ya Lelora ya mencoba dari Kobul, masih Kobul mengisah bola, umpan cari, angkat ke depan, berikan kepada Raden Sukma. Raden Sukma namun tidak ada rekan menyambut. Boden, Lingga, masih di sana ada Yogi, dan bola kali ini Juan. Dua masuk kami, para di kita lihat pergerakan dilakukan oleh dan kali ini boleh dikontrol Parisi, berikan kepada Rozi, 1-2-2, masih Rozi, umpan ke tengah, Al Parisi, masih bola, dan Kobul, umpan terobosan, masih kepada Rozi, namun kandas pada Dodon, Bunta, masih Bunta, kotak ketiga Bunta di sana, masih Bunta, mainkan bola, masih Bunta, kita lihat kerja sama dengan Biawi. Naga ibu mundur ya, para penonton, pelajaran SD silakan sedikit mundur ya. Silakan para penonton itu melebar ya, berikan kepada Kobul, Kobul umpan ke tengah, langsung sudah menegur pemain selamat sampai tujuan. Dan kami ucapkan terima kasih kepada